Kita beralih ke Liga 1, Persija Jakarta berhasil kudeta Persib Bandung dari tata klasifika. Macan Kemayoran taklukan Persikabo berkat gol semata wayang Abdullah Yusuf Helal. Persija Jakarta berjuang untuk mengkudeta Persib Bandung kala menjamu Persikabo 1973 di Stadion Patriot. 9 menit laga berjalan, Macan Kemayoran mendapatkan peluang emas. Namun, tandukan Abdullah Yusuf Helal masih membentur Mister Gawang. Di menit 36, Yusuf Helal kembali mengancam gawang Laskar Pajajaran. Sayang, tembakannya masih mampu diamankan kiper Syahrul Trisna. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Kaki kanan yang sangat baik. Betul, karena para pemain Persija fokus untuk membangun counter dengan umpan-umpan. Thomas Doll menitahkan pasukannya untuk lebih menyerang di paruh kedua. Tak kuasa terus ditekan, Persikabo membuat kesalahan yang berujung hadiah penalti. Eksekusi Yusuf Helal akhirnya memecah kebuntuan bagi Macan Kemayoran. Tidak ada lagi gol yang tercipta hingga akhir laga. Kemenangan ini mengantarkan Persija kudeta Persib di tahta klasifika. Dengan mengumpulkan 41 angka dari 21 laga, Persija unggul 2 angka dari Persib yang masih memiliki tabungan 2 pertandingan.